Kasur Kapusur, fakta menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi sesama anggota, Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia LSMGNGI Kabupaten Prinsewu menggelar acara silaturahmi yang dilaksanakan di Pekon Tulungagung Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Prinsewu, tepatnya di kediaman Erwin Syah selaku Bendahara, Distrik Kabupaten Prinsewu, pada Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2021. Kegiatan itu pun digelar tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dalam acara tersebut diisi dengan zikir dan doa bersama untuk keselamatan keluarga besar LSM GMBI di seluruh tanah air dan keselamatan bangsa Indonesia dari wabah pandemi COVID-19. Menurut Karna Wijaya selaku Ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Prinsewu, mengungkapkan, kegiatan ini untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi dan memperkuat sinergitas sesama anggota, ungkapnya. Diteruskannya lagi Karna Wijaya berharap, melalui kegiatan ini seluruh keluarga besar LSM GMBI dapat meningkatkan kebersamaan dan kekompakan dalam membangun Kabupaten Prinsewu dan masyarakat. Melalui silaturahmi ini, saya berharap semua anggota yang tergabung untuk bisa meningkatkan kebersamaan dan kekompakan dalam membangun solidaritas sesama anggota dan membangun Kabupaten Prinsewu ke depan, pungkasnya. Dari Tulungagung Prinsewu, Sefri Widiansyah, reporter televisi Sergap Buser mengabarkan. Saya bicara dengan siapa ini, Pak? Karna Wijaya, Ketua LSM GMB di Kabupaten Prinsewu. Bisa dijelaskan, Pak, tentang kegiatan hari ini, Pak? Alhamdulillah, pada kegiatan pada hari ini kita menghadiri acara undangan resepsi pernikahan daripada Bapak Erwin Syah selaku Bendahara LSM GMBI di Kabupaten Prinsewu, yang mana undangan ini juga dihadiri oleh para jajaran LSM GMBI Kabupaten Prinsewu beserta anggotanya dan para ketua-ketua KSM beserta jajarannya. Alhamdulillah, di dalam suatu kegiatan ini ya kita selaku LSM GMBI juga harus menjalankan program pemerintah, yaitu dengan mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan dengan memakai sabun yang dengan air yang mengalir, dan tetap menjaga jarak dan ya hindari kerumunan, nah, gitu. Alhamdulillah. Bisa dijelaskan, Pak, kepada masyarakat luas apa itu GMBI, Pak? GMBI adalah salah satu organisasi kemasyarakatan, organisasi gerakan masyarakat bawah Indonesia, yang mana organisasi ini dibentuk dari masyarakat bawah untuk membentuk suatu organisasi, yaitu LSM, jadi gerakan masyarakat Malaysia ataupun lembaga swadaya masyarakat, kan itu. Memang LSM ini lahir dari masyarakat, kalangan masyarakat umum, masyarakat biasa. Terakhir, Pak, harapannya sendiri seperti apa, Pak, kegiatan hari ini, Pak? Harapan pada kesempatan hari ini ya bagaimana kami LSM GMBI di Kabupaten Prinsewu beserta jajaran LSM GMBI distrik dan ketua-ketua KSM dan anggota KSM untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dengan adanya
virus COVID-19. Gitu. Ada yang mau ditambahkan lagi, Pak? Mungkin cukup sekian. Ya, terima kasih, Pak, atas penjelasan hari ini, Pak. Ya. Pasti akan